bisa. Teman-teman ya kita, nah kita petik lagi satu-satu tutup nukah anak kamera kita. Nah ini teman-teman, ayo dale. Nah petik lagi. Tunjukkan tutup nukah anak kamera ini. Ayo terus. Tutup nukah kamera ini. Nah ini. Tunjuk banter-banter lah. Masuk nih. Tujuh panen apel India teman-teman. Kita makan seperti ini bisa atau kita belah seperti ini. Yang penting kulitnya sudah terkelupas teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan apel India ataupun mau panen apel India ya. Sebelum panen saya akan tunjukkan ya ini. Jadi ini buah-buahan saya apel India di depan rumah ya. Loh ini ya. Ini sudah tua teman-teman ya. Jadi ini tidak busuk ini, tapi warnanya mau ganti warna sampai oranye. Tapi ini sudah terlalu tua. Seperti ini sudah dipanen ya. Lah ini. Ini loh, seperti ini sudah tua ini ya teman-teman ya. Ini apel India saya ada di depan rumah. Saya tunjukkan ya. Yang ini, jadi apel India ini gak ada putusnya. Jadi ada yang berbunga seperti ini, ada yang kecil dan juga ada yang besar seperti itu. Jadi berlanjut terus ya seperti ini. Nah ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Oh ini bagus, gak ciri sama sekali. Ini teman-teman ya, nanti kita panen ya. Jadi seandainya teman-teman mau ngerawat apel India bisa ditaruh di rumah. Nah seperti ini. Ini busuk, kena lalat buah. Lah, kena gigitan lalat buah, busuk seperti ini ya teman-teman ya. Ini, loh ya. Ya teman-teman ya. Ini rasanya enak. Apel India ini rasanya enak. Kalau menurut saya ini rasanya ada panduan rasa ya. Rasa jambu air, rasa jambu. Terus rasa pir. Rasa apel, ada panduan seperti itu. Terus cara makannya harus dikupas dulu ya teman-teman ya. Kalau nggak dikupas itu nanti rasanya kurang enak ya, kulitnya ini merusak rasa. Tapi kalau kita kupas rasanya itu sangat enak sekali ya teman-teman ya. Loh. Biasanya lebat sekali. Ini ya teman-teman ya, biasanya lebat sekali teman-teman. Kalau apel India ini kita beli ya, kan beli dari onlinean kurang lebih mungkin 40 cm tingginya ya. Itu harganya antara 30, kurang lebih 30 harganya loh ya teman-teman ya. Terus dirawat 6 bulan sudah mulai berbunga. Lah ini. Loh teman-teman. Loh. Sampai di bawah loh ya. Di bawah teras ya. Loh, ning ya. Ning apel India ning ya. Iya. Iya, coba ning, coba iya ning. Iya, coba sebelah sini ning, pinggir kiri ning. Sini. Loh, kiri-kiri ning, kiri. Hai. Loh teman-teman ya, ini loh anak saya. Loh. Apel Indianya ya. Putih. Iya banyak semut. Jadi rawatannya juga sangat mudah sekali apel India ya teman-teman ya. Cuma disiram tiap hari. Ya seperti ini loh. Rasanya sangat enak sekali, manis. Ada rasa kersnya itu, gigitannya seperti kita makan buah pir. Terus rasanya seperti jambu, seperti apel ya, seperti itu ya rasanya ya. Enak. Itu rekomendasi ya loh.
ini ya. Ya teman-teman ya. Ini yang kecil, besar. Terus juga ada yang berbunga. Tuh, bunganya. Jadi tadi itu, ini buah-buahan yang enggak ada musimnya, berbuah terus tergantung kita ngerawatnya ya. Kalau kita sering ngerawat, habis berbunga dipotong, bunga lagi seperti inilah teman-teman ya. Baik teman-teman ya, loh kita ya loh teman-teman, kan sangat pendek sekali lah ya. Pendek sekali, jadi enak di depan rumah ini ya tuh teman-teman ya. Jadi kita tinggal gigit ini aja sudah bisa. Jadi ya buah-buahan ya, termasuk ini ya teman-teman ya. Loh ini teman, loh loh kita nih. Jadi saran saya apabila mau tanam tanaman, bisa tanam apel India ini di depan rumah karena rawatannya sangat mudah sekali ya. Ini cukup di pot, apabila ini kita tanam di tanah, wah dia akan subur sekali dan juga buahnya sangat banyak sekali ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat coba ini, kita lihat yang ini temen lo ya teman-teman ya. Loh teman-teman, oh ya banyak ya. Nah tinggal tinggal gigit tuh. Jadi kita gak usah naik, seandainya ingin makan ya tinggal gigit seperti ini ya. Tapi saran saya bisa kita langsung makan gigit seperti ini, tapi tadi itu kan masih ada kulitnya. Jadi kalau dimakan sama kulitnya itu rasanya itu menghilangkan rasa, itu menurut saya ya. Jadi saran saya apabila punya apel India seperti ini harus dikupas, dikupas dulu kulitnya. Sebenarnya bisa dimakan sama kulit, tapi tadi itu merusak citra rasa dari apel India ya. Tapi kalau dikupas kulitnya, rasanya itu istimewa sekali ya, seperti ini apel India depan rumah Cak Mit ya. Bahkan kita duduk-duduk aja lah. Nah, ini kan apel India loh ya teman-teman ya. Jadi ini rumah saya, apabila mau main ke rumah saya monggo merapat, kita ngopi bareng-bareng di rumah saya loh. Kita duduk aja loh, ini apel India sudah ada di bawah loh ya. Pendek sekali kan teman-teman ya. Kita duduk loh, kita duduk pun bisa ya. Ini potnya Yon, ini potnya. Nah ini kalau ini saya tunjukkan, ini buah salam koja. Apabila kita buat nasi kabuli, nasi samin ataupun nasi kare, nih pakai salam koja. Dan juga ini kaktus ya, ini kaktus, ini kaktus saya loh, ini berbuah. Ini buahnya ini bisa dimakan, rasanya seperti buah naga ya teman-teman ya. Baik, nanti kita panen ya, kita panen nanti. Oke ya, jadi saran saya itu tadi kalau mau tanam tanaman di depan rumah seperti saya ini, kalau ini tanamlah di apel India. Sangat pendek sekali, kita bisa sambil duduk seperti ini kita bisa langsung makan, ataupun kita berdiri berdiri kita ini. Oh lah kita ya, apel Indianya banyak sekali lah seperti ini ya teman-teman ya. Loh karena perawatan sangat mudah, rasanya sangat enak sekali. Anak ya gitu ya teman-teman ya.
ini pohonnya loh teman-teman. Nah, kita gini aja langsung bisa ya, tapi kita harus harus dikupas dulu ya, gitu ya. Kita panen kecedaan. Nah, sini ya, ini ya. Jadi kita panennya cuma kita ambil metik ini aja. Pen sing teh ya wes. Sisi ini, ayo adik kakak ini, ayo adik metik. Nah, ini tunjukkan loh, ini ya, ya. Ini apel Indianya. Kita panen teman-teman ya, taruh sini. Taruh, aduh. Ke sini ya teman-teman ya. Oh, ayo ini ambil lagi. Ayo. Loh, kita panen lagi. Panen ya teman-teman ya. Ke sini. Atur no kamera. Nah, ini sekarang ayo. Nah, ini ambil di bawah teman-teman ya, duduk no lah. Nah, panen petik lah. Tujuanlah ini. Apel India. Sedek nong ini loh, kan gitu. Baik, bisa. Teman-teman ya, kita nah, kita petik lagi. Satu-satu tutup nong kan kamera kita. Nah, ini teman-teman, ayo dele-dele. Nah, petik lagi. Tunjukkan duduk nong orang kamera ini. Ayo terus. Itu nama kamera ya. Nah, ini. Ajak banter-banter kak. Nah, sini. Tujuh panen apel India teman-teman ya. Nah, mari ini. Lain itu lah ini. Nah, panen ya. Baik, terakhir. Udah. Nah, kita ambil ini ya teman-teman ya. Kita kecedaknya. Nah, ini besar ini. Nah, ini adalah apel India. Nah, ini itu lah, ini apel India ya. Jadi apel India seperti ini ya teman-teman ya. Loh, besar ya teman-teman ya. Besar. Paten sih. Baik teman-teman. Cedain. Ayo ya. Hasilnya bisa bagi ya teman-teman ya, ini ya tunjukkan lah. Jadi ini, nah ini apel India ini lah panen ya. Jadi hasil panen apel India seperti ini loh, besarnya seperti ini ya teman-teman ya loh. Jadi seperti apel Malang, hampir seperti apel Malang ya loh. Ya, kalau ini seperti ini matangnya sempurna teman-teman ya, seperti ini matangnya sempurna, hijau agak kekuningan. Tapi kalau seperti ini sudah kelewat matang, ini tidak busuk tapi kelewat matang ya, tapi enak ini ya. Jadi caranya ya, caranya makan nih seperti ini. Caranya makan seperti ini kan, ini. Nah, jadi caranya makan seperti ini kita makan langsung seperti ini bisa. Tapi tadi itu, ini merusak citra rasa dari apel India. Jadi kalau mau makan ini, bisa dimakan sama kulitnya, bisa. Atau ya. Tapi saran saya tetap dikupas. Nah, dikupas seperti ini ya. Dikupas seperti ini teman-teman ya. Ya enak. Nah, nanti kalau kulitnya sudah terkupas semua, baru itu rasanya sangat manis sekali dan juga ada varian rasa tadi tuh, seperti rasa apel, ada juga rasa pir, dan juga ada rasa manggis, bukan jambu ya. Duduk. Nah, seperti ini ya, kita kupas dulu. Sampai menjauh kulitnya. Nah, jadi ya, kupas sampai kulitnya habis seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terserah kita makan
seperti ini bisa, atau kita belah seperti ini. Yang penting kulitnya sudah terkelupas, teman-teman ya. Saran saya itu. Nah, jadi seperti ini. Apel India seperti ini, teman-teman ya. Nah, tuh seperti ini. Coba kita makan dulu. Kita makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, manis. Tadi tuh kalau dicak di ya, digigit ada varian rasa jambu kristal, pir dan juga apel. Kalau daripada apel sih masih enak ini rasanya, teman-teman. Ada bijinya, ini bijinya ya. Kita makan. Baik, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.